Halo, selamat datang di channel gua. Setelah episode terakhir yang membahas smart bulb, ada dua orang teman gua nanya. Yang pertama nanyanya, "Bro, kalau di rumah gua ada satu ruangan yang pakai 4 lampu, berarti gua nggak akan terlalu irit dong karena gua harus beli 4 buah smart bulb." Itu yang pertama. Yang kedua nanya, "Bro, kalau di rumah gua ada asisten rumah tangga, berarti kalau gue abis nyalain lampu dan gue lupa matiin, dia nggak akan bisa matiin dong karena dia nggak punya smartphone." Oke, untuk kedua pertanyaan ini, jawabannya adalah smart switch. Seperti apa? Mari tonton video ini sampai habis. Saklar pintar ini dijual dengan berbagai tipe, ada yang untuk dua switch seperti ini, ada yang satu switch, dan ada juga yang tiga switch isinya ya, dibilangnya geng ya, jadi ada satu geng, dua geng, tiga geng. Gua sendiri beli yang satu geng dan dua geng, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yuk kita mulai aja unboxing ya, sebenarnya sih udah pernah gua buka ya. Oke, setelah kardusnya terbuka, ada busa pelindung. Lalu di baliknya tentu saja ada buku petunjuk yang saat ini kita kesampingkan saja dulu. Nah, di balik buku petunjuk ada unitnya. Bagus ya bentuknya, itu dia modelnya sangat modern dan minimalis. Jadi dia ada plastik yang dilapisi dengan mika bening. Jadi sangat sesuai untuk rumah-rumah modern saat ini. Tombol yang digunakan sendiri jenisnya kapasitif ya, jadi dia rata dengan mikanya sehingga nggak ada rasa cetak-cetaknya kayak tombol mechanical. Lanjut ke bagian belakang, di sini ada beberapa konektor. Nah, yang unik untuk memasang smart switch ini, kita harus menyediakan listrik aliran netralnya. Biasanya kalau untuk stop kontak itu ada ya kalau di rumah, tapi kalau untuk saklar itu di rumah di Indonesia jarang yang ada netralnya, sehingga kita harus tarik dari stop kontak terdekat. Kalau lokasi pemasangan jauh dari stop kontak, terpaksa kita mengambil jalur netral dari instalasi listrik di atas rumah. Untuk kabel netral masuk di slot yang ada tulisannya N, lalu untuk arusnya masuknya di L. Untuk kabel yang ke lampu itu L1 dan L2. Pastikan jangan salah ya, karena ini berbahaya sekali kalau sampai salah. Berikutnya yang perlu perhatiin adalah beban maksimum per geng. Di situ tertulis 800 watt per geng. Jadi jangan dibebani lebih dari 800 watt. Pastikan juga modem atau router lo itu ada yang 2,4 GHz ya, karena alat ini hanya bekerja di 2,4 GHz. Dia tidak bisa connect di 5 GHz. Berikutnya di dalam kotak juga disediakan dua pasang skrup, yaitu besar dan kecil, untuk memudahkan instalasi smart switch ini. Oke, kita lanjut ke buku petunjuknya. Oke, buku petunjuknya lengkap, mulai dari instalasi aplikasinya di handphone kita, lalu kita registrasi akun, tambah perangkat, lalu kita melakukan pairing ya ke perangkat itu sehingga bisa dipakai. Oke lah, pasti lu udah pada nggak sabar kan ngelihat instalasinya kayak gimana. Yuk kita lanjut. Oke, sebelum melakukan instalasi, gua mau nge-warning, pastiin kalau lu emang ngerti dan mempunyai pengalaman melakukan instalasi listrik. Kalau enggak, mending lu panggil profesional kayak gua. Orang ini instalator listrik yang profesional, dan dia memang terbiasa pasang smart switch. Kalau mau kontak, itu dia ada linknya di description ya. Itu gua dapat dari Tokopedia. Jadi awalnya, saklar lama kita, saklar biasa kita, itu harus dibuka dulu. Nah, ini juga agak ngeri. Pastiin lu udah matiin itu ya, apa MCB-nya.
supaya tidak tersengat arus listrik. Kita lakukan pelan-pelan, kita buka. Oke. Kita cepetin aja kali ya proses yang ini. Ya, proses penarikan kabel netral sudah selesai. Jadi akhirnya gua ambil kabel netral dari instalasi listrik di langit-langit rumah karena ini cukup jauh dari stop kontak ya. Sengaja satu switch gua nyalain supaya gua bisa dapetin cukup sinar untuk bisa syuting di ruangan ini. Ya, berikutnya kita siapkan switch lainnya. Prosesnya kurang lebih sama, kita kendorin dulu sekrup-sekrupnya. Lalu kita make sure di lubang di tembok itu kabel yang keluar itu kabel apa aja tuh. Jadi jangan sampai salah pasang ya. Ingat, kita harus pasang yang netral di N. Dan kita harus tahu dulu nih kabel apa yang lagi kita kerjakan. Dan sekali lagi tolong pastikan kalian mengerti, punya pengalaman dan punya skill untuk melakukan instalasi kelistrikan ini. Kalau enggak, mending panggil ahli deh kayak yang gue lakukan di sini daripada kenapa-napa ya. Oke, nah untuk proses ini kita percepat aja ya karena untuk setiap switch yang lainnya pasti caranya sama persis. Ya, ketiga saklar telah terpasang dan sudah mendapatkan aliran listrik dengan baik dan benar. Kalau berkedip seperti ini, berarti mereka sudah bisa dioperasikan secara fisik, tapi belum tersambung ke aplikasi. Jadi kita harus melakukan pairing ke aplikasi. Tapi sebelum kita konekin, itu saklar kita rapihin dulu ya, karena ini baru ditempel gitu aja. Baru dipasang, ditempel, tapi belum dirapihin. Jadi kita buka dulu covernya, terus itu ada lubang sekrup, kita bisa samain sama posisi sekrup dari saklar yang aslinya. Jadi kita lihat dari inbownya itu ada tempat untuk sekrup nggak? Kita pakai sekrup yang sudah digunakan oleh pihak bardinya tuh ya, yang besar dan yang kecil. Pilih salah satu aja tipenya. Oke, untuk proses ini lagi-lagi kita akan percepat ya, supaya efisien nontonnya. Ya, tibalah saatnya untuk melakukan pairing dengan aplikasi. Bagi yang belum punya, silahkan download aplikasinya. Tersedia baik bagi Android maupun iPhone ya. Nah, kita klik tanda tambah, lalu kita pilih tuh switch-nya dari model yang ada. Kita pilih switch Wi-Fi, lalu kita masukkan password-nya untuk Wi-Fi yang kita akan gunakan. Pastikan Wi-Fi-nya 2,4 GHz. Lalu kita klik Next. Nah, pastikan sudah berkedip ya seperti ini ya. Kalau memang sudah berkedip, kita tinggal klik Confirm. Lalu kita klik Next. Nah, dia akan mulai proses pairing. Ya, setelah berhasil akan langsung muncul 3 saklar baru di aplikasi. Karena kita emang masang sekaligus 3 ya. Jadi ketika di pairing, dia nggak akan milih mau pairing yang mana dulu. Semuanya langsung di scan, di pair sama dia. Jadi langsung nongol semua di aplikasi. Nah, kan bingung nih, ini yang mana ya? Kita coba namain dulu. Yang gue paling inget itu adalah yang One Gang. Yang satu gang itu pasti pompa air gue tuh. Makanya gue namain langsung Water Pump. Nah, terus yang dua lagi gue masih harus coba-coba ini yang mana. Oh iya, catatan juga buat si Smart Switch ini, indikator merah itu artinya nyala, biru malah artinya mati ya. Ini kalau lu perhatiin kok kayaknya instalasinya nggak rapi ya. Nah, ini gue pastiin ini bukan salah orang yang instalasinya, instalator yang gue sewa itu. Tapi ini emang kesalahan dari instalasi ketika membangun rumah gua nih. Instalaturnya nggak rapi, jadi sekarang kebawa sampai sekarang nih kayak gini.
Oke, kayaknya udah bisa kita mulai coba-coba klik-klik-klik nih. Kita coba, nah benar nggak nih? Mati nyalanya, sudah terkoneksi atau belum ke aplikasi, terus sesuai nggak sama yang kita namain. Jangan sampai dikasih nama pompa air atau yang nyala lampu ruang tengah gitu kan ya. Nah, yang perlu lebih teliti itu untuk yang tugeng ya. Kalau tugeng itu kita harus pastiin benar kiri kanannya itu nyalain yang mana. Kalau yang one gang pastinya gampang, emang cuma satu benda itu aja yang akan nyala. Yang pastinya bakal lebih ribet lagi sih yang three gang. Dengan demikian proses instalasinya sudah selesai ya guys. Kita lanjut ke bagian komparasi, mana yang lebih efektif, smart bulb atau smart switch. Mana sih yang cocok buat lu pada? Tiap orang pasti beda-beda ya. Yuk lanjut. Ya, berikut adalah komparasinya pro dan kontranya untuk smart bulb. Untuk smart bulb pasti pro-nya harga satuan, karena dia murah satunya. Proses instalasi dapat diredupkan, sama dapat berganti warna. Sementara kontranya, dia mahal kalau seperti contoh temen gue yang pertama tuh, satu ruangan ada banyak lampu. Kelemahan keduanya, ya seperti contoh kedua pas di depan video tadi ya, dia nggak ada kontrol fisik. Sehingga kalau ada orang yang nggak punya smartphone di rumah, dia nggak bisa mengoperasikan si smart bulb ini. Sementara untuk pro-nya si smart switch, dia bisa kendalikan beberapa lampu dalam satu switch ya. Jadi kayak saklar biasa kan, kadang-kadang satu saklar itu bisa untuk 2-3 lampu. Terus dia ada kontrol fisik dan harganya jadinya efisien karena hal di atas ya, walaupun satuannya lebih mahal. Kontranya ya sudah jelas, proses instalasi dan perlunya kabel netral. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Ditunggu jempol ke atasnya dan sampai jumpa lagi.